lagi. Kita lagi di mobil mau on the way ke Sekolah Global Mandiri Jakarta, sekolahan kita guys. Hari ini tuh jadwalnya ada vaksinasi COVID-19 di Sekolah Global Mandiri, dan Puskesmas Cakung Timur itu lagi mengadakan vaksinasi COVID-19 untuk anak umur 6 tahun sampai 11 tahun. Sampai ketemu di sekolahan. Halo guys, ini kita udah ada di sekolahan. Ivan takut. Belum disuntik. Gak sakit kok. Gak usah takut. Guys, ini sebelum Ivan vaksin, kita harus ngantri dulu guys, Jo. Antreannya panjang banget. Jadi sebetulnya tiap kelas ada jadwal vaksinnya masing-masing. Kalau untuk adik aku, Ivan, dia kan kelas 2. Jadwal vaksinnya itu jam 7.30 sampai jam 9. Tapi berhubung kita telat datang, antrian yang sekarang ini adalah antrian kelas 3 dan 4. Jadi adik aku harus menunggu sampai antrian ini selesai. Setelah mengantri, siswa dan orang tua pendamping menuju ke pos registrasi dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan mengisi formulir. Setelah itu, kita masih harus menunggu untuk mendapatkan nomor urut menuju ke meja 1 untuk input data. Sekarang kita lagi ada di meja bagian input data. Setelah input data selesai, siswa menunggu di ruang transit dengan membawa berkas vaksin. Sedangkan orang tua menunggu di area lantai 1 gedung baru. Kemudian siswa masuk ke dalam menuju ke ruang screening dan didampingi guru yang bertugas. Siswa hanya boleh sendiri menuju ruangan vaksinasi, tidak boleh didampingi oleh orang tua. Sayangnya saat aku divaksin, orang tua tidak bisa mendokumentasikan momen tersebut. Under, udah divaksin. Senang banget nih udah divaksin di sebelah sini, di tangan kiri. Coba lihat. Iya. Oh iya. Gak sakit? Gak sakit benar. Enggak. Gak ada rasa apa-apa? Gak ada rasa apa-apa, paling cuma cepat sedikit doang. Ya udah. Ini dapat goodie bag juga. Ya. Setelah vaksin, kita bisa langsung cek sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu diklik centang yang di bagian I'm not robot. Kemudian klik iya lanjutkan claim sertifikat. Kemudian di paling atas muncul sertifikat atas nama aku. Sekarang kita tinggal download sertifikat vaksinnya. Ini dia hasilnya. Selesai deh. Thanks for watching. Bye bye.